Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi nih. Aku mau kabur ke Yenli, ini mau jam 8 ya, busnya tadi udah naik ke sana. Ambil Yoyoka dulu, gak tau ada duitnya enggak, kayaknya ada deh. Nanti mau tak isi, gak mau diisi sebab nanti hari Rabu Mbak Kukang mau ke rumah sakit lagi. Kalau diisi nanti Yoyok aku ada duitnya nggak diisi sama dia, suruh bayar sendiri. Tahu itu mereka itu pelitnya kayak apa. Waduh, topi aku coy. Eh, asyik Andy. Panasnya teman-teman, lihat tuh topi Uing nggak ke bawah. Nah, ini busnya mau datang kayaknya teman-teman. Agak macam nggak kedengeran tuh, Marijan. Nggak ada orang. Yoji, Wandi ya. Aku jadi pakai topi cowboy. Aduh, masih ada duit deh. Tinggal 24 lagi. Nanti baliknya itu teman-teman pakai receh. Teman-teman, ini udah nyampe di pasar Yuendi. Aku mau langsung ke kantor pos dulu. Aduh, mereka itu kalau hari Senin banyak yang nggak dagang. Ayo teman-teman, kita ikutin. Nah, ini yang dagang celana Uwi. Mau beli baju apa teman-teman? Sayur-sayur. Baju tuh. Ada yang jualan baju. Daun sampur. Kita daun sampur aja. Dulu aku suka banget beli baju seperti ini teman-teman. Sekarang apa daya? Tuh kekenceng kekenceng. Teman, ikan asin. Nah, itu kantor posnya tuh teman-teman, yang hijau muda tuh. Panasnya, wah. Wow. Ini jam 8.10 menit loh. Oh, udah buka teman-teman. Yuk. Masih tutup. Waduh. Hame kai oh? Jidian kai?
8:00. Wow. Waduh. Belum sarapan dulu, teman-teman. Tuh. Makanya pilih aja. Jadi ya, aku pesan tamping sama apa? Aku sarapan dulu, teman-teman. Belum buka itunya juga. Kantor posek. Ayo teman-teman, magang dulu. Posnya belum buka. Susu teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Ini sarapan segini itu 35.000. Ini woi tanpi ya. Itu apa sih, martabak ikan yang sudah diurang. Itu ikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Ada saus pedasnya. Banget. Lumayan teman-teman. Enak. Ini hasilnya berisik banget. Suara kipas. Cuman jalan setiap hari. Sudah sarapan, kita ke kantor pos lagi, teman-teman. Udah terus pulang. Sepi kan tuh. Senin itu sepi, nggak ada yang dagang. Sayuran aku nggak mau beli, nggak disuruh. Nggak tahu. Marin seret sama mbakku kan tadi malam perang Badar lagi. Tahu nggak kalian?
bakakunya lagi makan, dibuang semua. Dumplingnya dibuang. Ikan sardennya dibuang semua ke tempat pencucian piring. Kalau masih belum buka. Gara-gara tai ayam, teman-teman. Tadi malam mereka berantem. Ya marinces. Gak ada angin, gak ada hujan, ada orang dagang tai ayam dibeli. Belinya gak kira-kira. 13 karung. 13 karung tau kalian. Buat mendem sendiri apa? Wah, Messi. Liu. Dah teman-teman, buru-buru weh. Dah teman-teman, diituin dulu ke si incinya. Takut ngegubrak teman-teman. Ayo teman-teman, udah selesai. Sekarang kita nunggu bus. Aku gak mau beli apa-apa buat mereka. Mereka tadi malam berantem teman-teman. Gara-gara Marinces ngaborong tai ayam. Itu tai ayam 13 karung segede-gede karung goni, tau gak? Gak tau itu Marinces buat apa. Katanya buat ngasih pupuk itu, buah naga. Oh, buah naga udah dikasih pupuk. Yang waktu itu Bujang Bulu ngebersihin kandang ayam itu tai ayamnya banyak. Ada 4 karung mah. Disangkanya dikasih pupuk banyak-banyak gak modar. Mungkin. Itu kan aku kemarin sore lagi nyiram kan di kebun. Nah, aku dengar orang yang agak itu ngomongnya teriak-teriak gitu. Aku pikir orang nyariin bakakung kan. Tapi kan aku lagi nyiram, jadi aku gak nyamperin tuh. Bakakungnya lagi sembayangan di itu kan, Dewa Tanah sendirian kan. Lagi bete dia sama Marince. Ya udah aku mah ngelanjutin nyiram kan. Pas balik nyiram tau gak. Aku tadinya gak ngeh tuh. Tai ayam ditumpuk di gudang 13 karung. Matiin air. Itu tukang tai ayam masih di situ, mana sama mobil gede teman-teman nanya katanya. Apa nih yang ini Kesa katanya nyebut aku nyonya kamu pengen tai ayam enggak lah retak lah Den. Ternyata Marinces enggak borong tai ayam teman-teman. Diomel-omelin Mbak sama Mbak aku kan. Marincesnya enggak terima diomel-omelin. Udah gitu. Udah gitu. Itu kan Mbak aku lagi makan malam kan. Katanya dia pengen masak dumpling. Tak masakin dumpling kuah yang lembut itu loh. Untung tang 10 biji terus diambil itu ikan kalengan. Gak usah masak katanya. Ya udah jadi sisa tadi siang ada tumis kacang panjang, ada ikan apa itu goreng ikan layur ya, terus ada goreng terong, terongnya tak goreng terus dikasih caos itu apa sih? Cuka sama gula sama kecap itulah asam manis gitu. Katanya Marinces-nya ngomongin Mbak Kakung. Marinces memang kebiasaan teman-teman kalau ada orang yang lagi makan tuh terus mulai ngedumel. Mbak Kakungnya atau Mbak Kakungnya orangnya gampang ngambek juga ya. Dibuang entik-entik ke dapur tau nggak? Aku kan lagi ngadem tuh abis ngangetin sayur. Aku pikir aku masih ada orek, aku juga males masak lah. Panas kan teman-teman, mana abis ke gunung siangnya. Nah udah gitu Mbak Kakungnya nanya aku katanya. Ini katanya ikan kamu mau makan enggak? Lah kataku mau makan, orang itu buat Marinces cuma tinggal 2 potong lagi kataku. Ya aku sisain buat dia lah, aku mah nggak makan ikan kataku gitu. Diremet-remet dibuang di itu teman-teman pencucian itu tempat nyuci mangkok. Kataku hah apa-apaan ini kataku. Asu katanya, wah sumpah serapalah buat Marinces tau nggak. Terus makanan dia juga dibuang semua tuh, satu ringkok dumpling mungkin baru dimakan 2 biji sama ikan itunya, ikan kalengannya dibuang semua. Ya aku diam aja lah,
udah tahu sifat mereka berdua itu seperti itu, teman-teman. Kebiasaan buruk Marinces ya gitu, kalau orang lagi makan itu ngedumel. Itu sebenarnya nggak boleh banget. Marinces itu sebenarnya orang Taiwan, tapi nggak itu. Orang Taiwan itu paham banget kalau ada orang makan nyuruh atau marah-marahin atau ngedumel gitulah di pinggirnya, teman-teman. Wahunya langsung darting, tau nggak? Terus ya aku diam aja, aku nggak ngomen Marinces, nggak ngomen bakaku. Nggak, udah dibuang, mau digimanain lagi. Terus aku ambil air kan bakakunya, terus habis mandi, terus aku udah obatin apa, naik ke atas tidur kan, terus aku ambil air minum. Marinces bilang, itu makanannya dibuang ya. Marinces ya tahu sebenarnya kebiasaan bakakunya begitu. Emang susah, teman-teman, mereka berdua itu udah seperti air dan minyak, susah diakurnya, susah. Kata aku, ya Marincesnya lagi nggak ada angin nggak ada hujan ngeborong tai ayam buat apa, yang nggak tahu belinya sekarung dua karung, ini 13 karung loh, teman-teman, bayang loh. Udahlah, sekarang aku juga gak mau beli apa-apa buat mereka. Aku tadi mau pergi, Marinces kan belum bangun. Aku bilang ke bakaku, kamu mau itu gak, mau tak beliin apa gitu. Kata dia, gak usah, aku nanti beli sendiri. Ya udah teman-teman, ayo kita itu nunggu bus tuh, 42 menit. Takut nanti gak keburu. Busnya jam 9.10 menit sih, ayo let's go. Alhamdulillah, ayo teman-teman, kita ke stasiun. Nunggu kereta, nunggu bus. Terus kata mbak aku udah gak bakal beli apa-apa lagi. Ikan yang aku beli jangan dimasak. Begitu mereka itu, kalau bertengkar ya begitu. Mau saling kelaparan kali. Dan aku udah malas lapor bos, tahu gak? Udah malas laporan ke bos aku. Ya bos akunya juga gak tahu harus gimana. Sama bapaknya udah begitu juga. Ya cuman bilangnya, udah liatin aja. Liatin aja, udah biarin, jangan diurusin. Nah iya, gimana lagi kan? Panas banget teman-teman. Ayo let's go. Tuh kesana jalannya terus. Langitnya cerah begini, lihat. Kemarin disiram juga pasti udah kering kerontang. Mau ke Seven beli minuman dingin, teman-teman. Aku beliin teh aja lah, Marinces yang murah. Nah ini 20 NT satu. Mbak Kukang beli apa dia? Mau dia beliin je ngambek. Beli minuman dingin. Ini di Marinces ini 25, di sini 29. Mahal. Beli ini telur lah, Mbak, aku mau enggak coba. Kalau enggak Maya mau ya tak makan cewek, teman-teman. Beli 3. Belinya sekarang jadi mahal. Nanti udah beli-beli di kata-katain orang. Apalagi kue apa, teman-teman? Aduh, aku tadi belum kenyang kayaknya. Beli itu. Beli apa ya? Roti. Beli coklat ini aja lah. Ini tadinya 30 sekarang 42. Oke, wait a second. Ayo teman-teman, udah mau datang nih bosnya. Lihat panasnya, lihat jagat, teman-teman. Terus si nenek itu juga mau pulang kali. Tuh bosnya datang, teman-teman.
用那个零钱，三十。好凶，他们他们好凶。好的，让他们他们。Aku mau minum dingin dulu. Untung aku cepat-cepat ke sini. Aku pikir jam 9 sepuluh mandi. Ternyata jam 9, teman-teman. Siapa? Oh, aus banget. Aus. Loh, mobil sampah belum. Oh, itu baru datang mobil sampah ya, teman-teman. Loh, ama abis lah ya. Agak. Aku pulang, Marinces belum bangun. Dia nggak tahu aku keluar. Tapi pasti tahu, teman-teman, nanti dia. Bilangnya mati tidur, tapi dia tahu. Nungguin mobil sampah dulu. Tuh, mobil sampah. Mobil sampah datang. Apa nca? Sese. Oh, baunya teman-teman. Tidak, 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 tidak